Selamat pagi dan salve. Perkenalkan, saya Pius Sampono Esfils, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada PTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada SMA Katolik Budi Mulia Samulaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi yang berjudul Manusia Pribadi yang Unik. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semua. Semangat hari ini. Okay. Hari ini kita akan masuk pada materi ajar, modul ajar yang akan kita lewati selama proses pembelajaran ini. Namun sebelum kita mulai, Bapak Guru mengundang kita untuk kita semua berdiri dan doa untuk kegiatan pembelajaran ini dibawakan oleh ketua kelas. Silakan. Tuhan, Maha Baik. Sekarang kami akan mempelajari
Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar menerangi kami, melindungi kami, sehingga materi-materi yang diberikan Bapak Guru kami mudah pahami dan mengerti dengan baik. Ini semua doa yang kami persetukan di hadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah mengantar kita dalam doa untuk memulai pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi ajar atau modul ajar tentang pendidikan agama Katolik, secara khusus materi aku pribadi yang unik. Tujuan dari seluruh proses pembelajaran ini, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah anak-anak akan diajak untuk akan melihat pandangan tentang apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tujuan yang hendak kita capai ada di tujuan pembelajaran sana. Tujuan pembelajaran itu kita diajak untuk mampu memahami diri dengan segala kekuatan dan keterbatasan, sehingga menerima diri dan dapat menempatkan diri, ya, menempatkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuan, tujuan yang hendak kita capai. Karena itu, selain melihat tujuan itu, kita akan melihat makna. Makna dari seluruh proses pembelajaran, kamu akan diajak untuk mengetahui bahwa keterciptaan kita sebagai manusia itu diciptakan secara unik dan secitra dengan Allah, sehingga kita harus mampu menghargai kehidupan kita secara pribadi, secara khusus untuk merawat dan merawat diri, perilaku, serta menghargai sesama manusia sebagai citra Allah. Ya. Anda, saya, siapapun itu pasti memiliki kelemahan, pasti juga memiliki kelebihan. Kenapa harus ada yang cacat? Kenapa harus ada yang berbeda? Kenapa ada yang lain dari saya? Yang sana hitam, yang sana cantik, yang saya ini tidak terlalu cantik, yang saya ini tidak terlalu tampan. Kamu mau hitam, kamu mau putih, kamu rambut kribo, kamu rambut lurus, tetapi itu keunikan. Keunikan yang justru Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan, menurut kamu, apa itu unik? Kedua, mengapa terjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri setiap manusia? Apa yang harus kamu lakukan untuk menghargai diri sebagai citra Allah? Sebentar, Bapak Guru akan meminta tolong ketua kelas untuk melihat. Nah, ini. Coba ketua kelas baca yang warna merah. Sebagai gitaris dan komposer Kristiani yang sangat berbakat, Tony Meledes juga merekam banyak album rohani. Terima kasih ketua kelas. Kita tepuk tangan kepada ketua kelas. Ini Tony Meledes yang dia memiliki cacat fisik, tapi Tuhan menganugerahkannya kelebihan yang luar biasa. Coba bayangkan, orang yang tidak ada tangan, tapi kemudian Tuhan menganugerahkan dia kelebihan yang luar biasa, ya. Pemain gitaris, pencipta lagu-lagu rohani. Pernah Paus Yohanes Paulus II mengundang dia. Dalam keterbatasan cacat fisiknya itu, Tuhan justru menggunakan dia, dan suaranya paling bagus. Ya, suaranya paling bagus. Bayangkan kalau kita yang fisik lengkap, ya, tidak memiliki kelebihan yang sama dengan Tony Meledes. Arenyo, maju untuk baca yang warna biru. Siapa dia ini? Rick Sujik adalah motivator pembicara internasional yang sangat genial. Terima kasih ya. Jadi Rick Sujik, coba lihat gambarnya anak-anak. Bisa lihat? Bisa. Ada tangan keseng? Bisa. Ada kaki keseng? Bisa. Tapi dia justru menjadi pembicara terhebat. Ya. Dia menjadi pembicara terhebat tidak hanya di negaranya,
tapi dia diundang ke negara-negara besar untuk memberikan motivasi, memberikan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dirinya untuk orang lain. Sebentar dalam penugasan, Bapak Guru sudah siapkan lembar kerja untuk masing-masing kelompok isi. Ya. Masing-masing kelompok isi saja. Apa pendapat kamu tentang dua orang tadi? Minimal dua saja. Keterbatasan dari Tony Melendez dan keterbatasan dari Nick Fuji. Ya. Secara fisik kamu bisa lihat saja. Ya. Bisa toh? Karena itu Bapak akan mengajak kamu untuk sebentar dalam penugasan kamu mengisi lembar kerja yang sudah Bapak Guru siapkan. Pertama untuk kelompok ketua kelas 3 orang ini saja, ya. 3 ini saja. Kamu di sini saja. Ya. Kemudian coba bergeser, coba kamu 3 saja. Lalu yang Nona Manis juga di sini, kamu 4 saja, yang lain standby di tempat. Ini dorang 4 saja. Ya. Lalu kelompok cowok-cowok, ya. Kelompok anak-anak ganteng ini dorang satu kelompok. Kamu pegang. Ya. Oke. Okay. Kamu di sini sendiri juga. Sudah? Kamu berempat bisa gabung, ya. Oke, okay, ya. Kamu 3 gabung sini. Gabung. Penilaian gambar orang yang tampil secara fisik. Di situ, setelah tadi kamu melihat Tony Melendez dan Nick Fujik, apa kata kamu atau apa pendapat Anda tentang dua orang tadi, secara khusus untuk keterbatasan-keterbatasan mereka? Tony Melendez, perhatikan dia, lalu kemudian tulis pendapat Anda tentang keterbatasan dirinya. Perhatikan Nick Fujik ini, dalam penampilan ini, apanya yang kurang, apanya yang terbatas secara fisik? Bisa paham toh? Bisa. Bisa, oke. Okay. Kemudian nanti di bagian terakhir penugasan selanjutnya, perhatikan di lembar kerja yang Bapak Guru siapkan itu, bagian B, penilaian kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman. Kamu sadari bahwa saya ini cantik sih. Saya ini hitam kah? Saya ini putih kah? Saya ini rambut keriting kah? Saya ini rambut bagus? Ya. Tulis secara jujur. Lalu isi pada lembar kerja yang tadi Bapak Guru sampaikan. Kemudian penugasan paling terakhir, kamu akan diajak untuk bisa memahami apa itu keunikan. Intisari atau rangkuman dari seluruh materi ajar tentang aku pribadi yang unik ini adalah kamu, saya, kita semua manusia adalah karya seni atau masterpiece. Coba sama masterpiece. Masterpiece. Masterpiece dari Allah yang luar biasa. Diri kalian adalah pribadi yang sangat istimewa. Karena itu, dengan keistimewaan itu, ya, kamu isi secara jujur. Kamu isi secara jujur. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Ya. Masing-masing ketua kelompok akan tulis itu, lalu kemudian akan dikumpulkan untuk hari Jumat pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa. Bagian penugasan paling terakhir, saya akan minta kamu untuk menjelaskan, coba semua lihat, menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang manusia sebagai makhluk yang unik. Kemudian jelaskan mengapa masih ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini dua pertanyaan penuntun yang akan kamu dalami untuk mengisi lembaran tugas yang sudah Bapak Guru bagikan.
Paham kah? Paham. Paham atau tidak? Paham. Oke. Okay. Yang tugas itu akan dikerjakan lalu dikumpulkan. Ditulis ketua kelompoknya siapa dan anggota. Setelah kamu melihat apa itu keterbatasan, apa itu kelebihan yang dimiliki oleh dua orang tadi, Bapak Guru akan mengajak kamu juga untuk melihat apa kata kitab suci tentang manusia yang unik itu. Tasya mewakili kaum Hawa untuk membacakan teks kitab suci. Cakan baca yang tulisan merah, Tasya baca yang tulisan biru. Oke, mulai dari Tasya. Apa kata kitab suci? Ini sebagai refleksi untuk Anda sekalian. Apa kata kitab suci tentang kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia? Dari kepala Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa seperti ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baca yang ayat 27. Sampailah kita manusia itu dengan sama dia, dengan meralah ucapannya dia. Oke, terima kasih, silakan duduk Tasya. Kita berikan aplaus untuk dua teman kita. Anak-anak sekalian yang terkasih, setelah kita melihat kutipan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ketiga itu, di sana kita diajak untuk merefleksikan diri tentang keterbatasan, tentang kelebihan, tentang kekurangan yang kita miliki. Ya? Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai manusia untuk menguasai itu. Berikut kita mengambil sikap duduk yang baik untuk kegiatan penutup. Setelah penugasan apa semua selesai, sekarang Bapak Guru akan siapkan kamu untuk kemudian kita masuk dalam kegiatan penutup. Ingat tugas yang lembar kerja yang sudah Bapak Guru siapkan nanti diisi per kelompok. Ingat identitas ketua dan anggota untuk dimasukkan dalam lembar penilaian. Kedua, tadi kita memulai itu ada kaum perempuan, ya, kaum Hawa yang sudah berdoa. Untuk menunjukkan kelebihan Anda sebagai seorang laki-laki sejati, harus juga tahu berdoa. Siapa yang bisa? Ya. Oke, silakan. Teman-teman, iya. Ini juga kita berdoa. Mengapa? Kami akan belajar sekarang menghabiskan terus sebagai mulia kami. Semoga penjelaskan oleh Bapak Guru agar bersimak dan kami dapat dikerjakan terus terus. Kami akan bersembahkan kepadamu dengan penjelaskan Yesus yang terima. Amin. Nama Bapa. Oke, terima kasih untuk kakak tampan yang sudah bawa doa. Dan silakan duduk. Dan sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Cernailah apa yang sudah kamu terima tentang kamu, saya dan kita manusia ini adalah makhluk yang unik. Dengan keunikan yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, mari kita tampil dan berikan yang terbaik kepada siapa saja. Oke, sudah, nanti anak-anak untuk hari Jumat program kelima proyek Pancasila. Kamu sudah dapat proyek Pancasila toh? Sudah toh? Oke. Berikut ini nanti
hari Jumat kalau tidak ada halangan, kita akan masuk dalam kegiatan kerja kelima. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Apa memang jelas bahwa tidak jelas? Atau jelas karena memang jelas? Oh ya. Oke, terima kasih dan selamat siang. Pada kesempatan ini, di akhir proses video uji kinerja tertib pembelajaran luring pada SMA Katolik Budi Mulia Somlaki, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta para murid di SMA Katolik Budi Mulia Somlaki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempraktikkan pembelajaran agama Katolik kelas 10. Dan lewat proses pembelajaran ini akan memberikan arti dan makna tentu bagi saya sendiri dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ke depan. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada para siswa yang telah mendukung kami dalam proses praktik pembelajaran ini. Semangat anak-anak sekalian, tentu dengan berbagai kekurangan, keterbatasan seperti tema yang telah kita dalami, semoga kita saling mengisi, saling melengkapi untuk mengembangkan semua anugerah, mengembangkan semua kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anak yang telah memberikan dukungan bagi saya untuk penyelenggaraan proses pembelajaran hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih kepada para dosen, kepada LPTK Santo Yakobus Merauke yang telah membantu memberikan pelbagai kemudahan kepada kami mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2023 ini. Semoga video pembelajaran ini memberi arti dan semangat tentu bagi saya dan bagi kita semua. Sekian, terima kasih dan salam.